Dijenguk keluarga di rutan Bareskrim, Polri pastikan kondisi Habib Rizik Syihab sehat walafiat. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Trending Topic 99. Agar tidak salah paham, tonton video ini sampai selesai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kondisi tersangka dugaan pelanggaran protokol kesehatan Prokes Muhammad Rizik Syihab MRS dalam keadaan sehat. Hal itu dipastikan usai dilakukan pemeriksaan kesehatan saat menerima kunjungan keluarga. Update kondisi terakhir, MRS sedang menerima kunjungan keluarga. Beliau sehat walafiat, kata Argo kepada wartawan, Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Argo menjelaskan, tim dokter Polri melakukan pengecekan kesehatan terhadap Rizik pukul 10 pagi tadi. Hasilnya, tidak ada yang dikhawatirkan, kesehatan dan kondisi MRS baik-baik saja. Tensi, suhu, saturasi O2 semua normal, katanya. Untuk diketahui, Habib Rizik Syihab dipindahkan ke rumah tahanan Bareskrim Polri dari rutan Polda Metro Jaya. Pemindahan itu dilakukan hari Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021. Hari ini penahanannya, Habib Rizik, dipindahkan ke Bareskrim, ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi kepada wartawan, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Itulah teman-teman kondisi Habib Rizik Syihab di tahanan Bareskrim Polri, mudah-mudahan Habib Rizik diberi kesehatan agar bisa menjalani proses hukumnya, amin. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi.